Jalan-jalan ke hutan. Enggak, maksudnya kegiatan di rumah tuh enaknya tuh ngapain kalau lagi stay at home. Karena kayak bosan banget. Jaga deh mulut lu, jangan bikin gue sensi. Astagfirullah, bikin marah aja nih. Baca komennya nih. Kak, cantik banget sih. Cantik-cantik. Gak jadi. Nyanyi. Nyanyi. Anaknya siapa sih ya? Anaknya siapa sih ya? Apa nggak jadi? Enggak, apa-apa. Eh, gue bingung deh sama orang-orang yang komenin setiap bagian tubuh gue. Pokoknya semua cepet tubuh gue, alis gue lah, mata gue lah. Eh, tanya-tanya yang seru dong. Gue haus ditanya. Gak ada yang nanyain gue soal. Komen gue gak dibaca. Mungkin yang gak dibaca karena gue bosan sama pertanyaannya. Umurnya berapa? Tinggi badan, berat badan? Gak penting, nanyanya tuh yang seru-seru yang bisa dijawab. Kayak banyak gitu jawabannya. Emangnya lo ngapain sih, lo asik kali lo. Iya, kamu juga ya, sehat-sehat terus. Tapi punya pacar belum? Nggak, aku nggak punya pacar. Aku mau punya cowok yang udah mapan, yang gak tukang nongkrong. Ini masker aku guys, aku lagi makan. Benin kain. Enggak juga, maksudnya kalau sama cowok-cowok yang tukang nongkrong tuh ya iya, kerjanya nongkrong doang, mau jadi apa? Mereka tuh yang kayak udah memikirkan masa depan, dia pengen ini, dia kayak gini, yang gak diem di rumah main game, nongkrong. Tapi sendirinya nongkrong, mana ada gue nongkrong. Lah duit udah banyak, gak nongkrong buat apa? Emang kalau punya banyak duit harus nongkrong? Kenapa gak bikin apa usaha gitu? Main judi ogah banget, haram. Astagfirullahaladzim, gue capek rambut gue. Emang gue lagi bahas AA ya? Gue kan gak bahas AA.
Lah kalau nongkrongnya itu ngasihin duit gimana? Sok coba coba apa buktiin. Karena apa nih? Nih ya, nggak tahu kayak kalau dasaran Korea emang muka gue kayak orang Korea aja. Enggak. Aku tuh ya guys, sukanya tuh cowok yang rapi, wangi, bersih, yang nggak tukang nongkrong. Begitu. Kenapa kalian debatin kalau nongkrong gini-gini gimana? Urusan deh, yang penting tipe cowok gue kayak gitu. Gue banget pada ngaku nih gue liat-liat. Karena berpengalaman sama cowok nih yang hari-hari tuh nongkrong aja kerjaan. Aku sini ya. Apa kan? Aku sini. Gue bete sendiri. Ica. Karena lu nyabut. Nanya itu pun asik kali loh. Coba cari Nanda Ferraro. Hai. Kalau nongkrong urusin saya gimana boleh? Enggak, itu namanya enggak nongkrong dong. Kok gue buka Safari sih? Ya udah tahu. Lagi nongkrong depan rumah. Di, kata siapa? Siapa yang nongkrong depan rumah? Pans. Aku cuma sama saudara aku, guys. Gue kira bokap gue. Kenapa bibir gue oren banget tadi, sumpah. Itu tadi di kan? Ini gak nongkrong. Gue baru keluar rumah sore pagi. Cuma buat makan nasi goreng. Sekarang sore-sore. Selesai. Ya udah kan gue bahas tipe cowok gue ya, bukan tipe cewek. Busan banget deh. Tipe gue lo yang riwet. Nah ini kayaknya nih. Gue bodo amat. Caper banget sih. Kesel gue. Tentu kan dia tadi bolak-balik naik motor. Gitu. Adik kakak tuh tiap pagi sore. Sekarang naik sepeda, bentar lagi dia naik skuter. Aja di sebelah gue. Pada kenapa sih kalian?
Gak usah nge-live kalau gak mau di komen. Emang gue bilang gak mau di komen? Kan gue bilang gue gak mau dipercaya gue. Si goreng rasa apa? Menurut lu? Menurut lu rasa apa? Mentai. Sa ini. Apa ini? Ya lu ya? Di sini jam 5. Sana udah malam. Gimana? Eh, lu percaya aja sih. Eh, gue pengen ini. Eh, tapi bisa aja kalau dia tinggal di luar Pulau Jawa. Mau Gojek. Pernah rasain cimol enggak? Lagi beli cimol nih aku. Ya udah guys, semuanya bye-bye, selamat sore. Thank you semuanya.